Halo semua, selamat datang kembali bersama Dua Lagita Channel. Channel tentang Kidung Bali, budaya Bali, pokoknya all about Bali. Kali ini saya ajak Anda untuk explore tempat wisata yang berada di daerah Bali Utara. Sebuah pemandian alami dari mata air yang begitu jernih. Namanya Air Sanih, guys. Tempatnya berlokasi di Jalan Raya Air Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Seperti yang kita lihat, airnya begitu jernih karena langsung bersumber dari mata air natural. Ada semacam sungai arus juga, guys. Cuma di sini nggak ada arusnya. Jadinya aman buat anak-anak. Salah satu keunikan dari pemandian Air Sanih ini berlokasi bersebelahan dengan laut lepas, guys. Jadi selain kita bisa menikmati kejernihan Air Sanih, mata kita juga dimanjakan dengan pemandangan laut yang membentang sejauh mata memandang, guys. Sangat rekomen bagi Anda yang mau berwisata dengan keluarga beserta anak-anak. Karena selain disediakan kolam untuk orang dewasa, juga disediakan kolam untuk anak-anak beserta wahananya. Kolam ini khusus untuk orang dewasa atau yang sudah bisa berenang. Kalaupun dengan anak-anak, harus diawasi langsung sama orang dewasa, ya kurang lebih begitu, guys. Jadi untuk pemula agar berhati-hati karena kolamnya kedalamannya itu merata dia, guys. Jadi nggak melandai. Biasanya kalau kolam kan ada kedalaman 1 meter, 1,5, 2 meter dan selanjutnya. Cuma kalau yang ini dia langsung dengan kedalaman yang sama. Airnya benar-benar jernih dan segar, guys. Karena benar-benar langsung keluar dari mata air alami. Sumber airnya lumayan besar ini, guys. Terbukti dengan luas kolam yang lumayan luas ini, kejernihan airnya tetap terjaga. Ada fasilitas lompat indah juga, guys. Jadi buat anak-anak yang mau berekspresi, lompat indah juga sudah tersedia di sini, guys. Nah, ini dia kolam khusus buat anak-anak, guys. Jadi sudah disesuaikan dengan kedalaman serta ada permainan buat anak-anak. Jadi buat orang tua tidak perlu khawatir, bisa diajak anak-anaknya kemari. Oh ya, untuk harga tiketnya lumayan terjangkau, guys. Untuk dewasa itu 10.000 saja.
Terus untuk anak-anak 5.000 rupiah. Sudah tersedia toilet, kemudian ruang ganti, pokoknya worth it. Untuk kalian yang suka nyemil-nyemil sehabis berenang, gak usah khawatir karena di dalam juga ada penjual lumpia, kemudian ada pop mie dan teman-temannya, guys. Oke guys, terima kasih banyak. Tetap menyimak Dua Lagita Channel. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.